keluarga pun ada yang tak tutup aurat, saya sebut sebagai tanggungjawab saya sekali je. Esok Allah Ta'ala tanya, saya dah sebut kepada pemimpin, saya pernah sebut, walaupun secara umum cukup tanggungjawab saya. Sebelum ni saya tak nak sebut, tuan lah. Jadi kita sebut supaya setiap orang melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saya mengambil peluang, saya duduk di Malaysia ni, Allah Ta'ala bagi sedikit ruang dan suara saya sedikit didengari, kan? Maka saya pun sebut sebagai melaungkan syariat, menyampaikan amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya menutup aurat itu adalah wajib kepada semua orang. Miskin pun wajib, kaya pun wajib, orang terkenal pun wajib, yang tak terkenal pun wajib, tutup aurat, ada jawatan pun wajib, yang tak ada jawatan pun wajib. Cuma bila dia pemimpin, Allahu Akbar, berganda-ganda dia punya tanggungjawab dan berganda-ganda dosa yang dia tanggung. Apatah pula dia ketua agama Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu dulu sahabat bersumpah-sumpah tolak jawatan, mengamuk-ngamuk tolak jawatan. Tolak lah, bukan digan. Tak sama ni. Sebab bila pegang jawatan, bermaksud akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Umar yang kelihatan menangis ketika menjadi Amirul Mukminin, banyak kali orang tanya dia, salah satu jawapan dia ialah dia kata, apa aku nak jawab di hadapan Allah ketika mana seekor keldai jatuh ketika berjalan di satu jalan yang rosak di bawah pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Dia berasa berdosa, keldai jatuh di tengah jalan sebab jalan tak elok pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Menangis dia, rasa berdosa, takut nak jawab macam mana depan Allah. Kita jadi ketua negeri, ketua negara, keluarga tak pakai tudung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar tu, besar. Sangat besar. Innaha la amanah, sesungguhnya ia adalah amanah, jawatan ni. Wa innaha yaumal qiyamati lanadamah, Nabi kata sesungguhnya ia pada hari kiamat itu adalah penuh dengan penyesalan. Sebab tu sementara masih bernafas, pakat-pakat laksanakanlah tanggungjawab yang paling dekat sekali dalam keluarga masing-masing. Saya mulakan dengan kisah Nabi Adam dan juga Sayyidatuna Hawa alaihissalam di dalam syurga. Pasal aurat lah ni, bukan cerita pasal mereka makan apa dalam syurga. Nabi Adam manusia pertama, Sayyidatuna Hawa manusia kedua. Laki-laki pun wajib tutup aurat, orang perempuan pun wajib tutup aurat. Bila baca tajuk ceramah tutup aurat, orang nampak perempuan. Sebab tu orang lelaki-lelaki keluar pakai seluar ketat, main bola pakai seluar pendek, dia tak berasa apa. Dia tak berasa yang tu dosa besar. Orang lelaki-lelaki. Sama ibu-ibu dan ayah-ayah hari ni, bila anak lelaki-lelaki pakai seluar pendek, anak lelaki-lelaki tak tutup aurat, dia tak berasa sangat. Tapi hak perempuan dia jaga. Salah. Lelaki pun ada aurat dia, perempuan pun ada aurat yang perlu dan wajib ditutup.
Aurat ialah anggota badan yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh orang lain. Tu definisi dia. Ma yajibu satruhu, aurat ialah anggota badan yang wajib ditutup, wa yahrumun nadharu ilaih, dan haram dilihat oleh orang lain. Kalau kita tengok aurat sendiri, haram tak? Tak haram tengok sendiri. Ya. Tapi peliklah. Duk tengok, duk berhati, pelik sangat tu. Kan? Berkata Sayyidina Ali, aku tidak pernah melihat auratku. Ambil tuan-tuan, ambil warak daripada sini, ambil warak. Ini warak kesolehan yang tinggi. Aku tidak pernah melihat auratku, kata Sayyidina Ali. Dua, Sayyidina Uthman ibn Affan, ma massa yamini zakari ba'da an safahtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman kata, dia angkat tangan kanan dia, dia kata tangan ini tidak pernah menyentuh kemaluanku. Tangan dia bukan tangan orang. Ma massa yamini, tangan kanan ini tidak pernah menyentuh kemaluanku semenjak aku bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warak. Kita bukan hak kita, hak orang. Melawak pun bukan pengkau orang. Hak geng tua-tua ni, hak muda-muda geng tua-tua. Siapa pernah masuk masjid? Makcik-makcik lah, bukan makcik-makcik. Makcik-makcik tak buat. Kalau buat tu pelik ya aman lah. Ni hak makcik-makcik ni, duduk dalam saf dia, dia boleh gagal. Hak dia gagal tu pula melata. Iklan lah ni, iklan. Uduh sangatlah perangai tu. Nak semayang, haram tu, kacau tu. Kawan tu baru duduk nak takbir, dia buat macam tu, keluar habis. Hak nama-nama datang nak semayang. Sayyidina Uthman ibn Affan, kata Sayyidatuna Aisyah, ni nombor tiga, ni yang ketiga. Kata Sayyidatuna Aisyah tentang aurat, tentang aurat Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Sepanjang perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah sebut, aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah melihat auratku. Tu yang mandi sekali tu. Bukan Nabi, Nabi mandi sekali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Mandi sekali dan tidak telanjang. Kita ambil sunnah mandi sekali, dua-dua telanjang. Aik. Pelik kan? Sebab tu kena ambil semua. Hak sunnah tu kena belajar semua, ambil semua. Boleh mandi sekali. Sabun dia, dia sabun kita, isteri kita. Kan? Tapi kena tengok lagi apa yang Sayyidatuna Aisyah cerita. Sayyidina Aisyah cerita, aku tak pernah tengok aurat Rasulullah, aurat besar Nabi, maksudnya kubul dan dubur. Begitu juga Rasulullah tidak pernah melihat aurat besar Aisyah. Dia, saya terjemah aurat besar, Arab panggil aurah mughallazah, aurat yang inilah, yang besar.